Mana musuhnya mau bro? Oh mati lo ya. Oh. Oh, Rambo. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Apa kabar kalian semua? Pasti kalian baik-baik aja ya. Oke, jadi kali ini Mabro Oce bakal mau pakai senjata terbaru nih ya di CODM dari LMG, Mabro ya. Namanya PKM. Wih, Oce udah pakai skin epic ini ya. Namanya Boru ya. Ini dapatnya dari Battle Pass, Mabro ya. Ini sakit banget asli senjatanya. Tapi berat banget, men. Asli, Mabro ya. Jadi menurut Oce kalian tuh kalau misalnya mau buat gun spin ini, BTW Oce kasih tahu dari awal aja nggak apa-apa ya. Oce pakai no stock, Mabro ya. Oke, dan tetap masih berat gitu. Tapi ya menurut Oce ya udah agak oke ya. Lebih mending lah Mabro ya. Dan Oce merasakan lebih enak pakai red dot set. Karena kalau pakai iron set kayak senjatanya tuh saking, mungkin saking ganasnya nih senjata ya, jadi geter banget Mabro ya. Pelurunya meledak-ledak itu bikin senjatanya bergetar Mabro ya. Oce mau ke training mode dulu nih Mabro ya. Oce mau kasih perbandingan ke kalian kenapa Oce pakai red dot set dibandingkan iron set ya. Padahal iron setnya menurut Oce enak sih. Enak seriusan ya. Tapi yaudah, kita bahas di training mode dulu, oke? Let's go! Yuk, Mabro, Oce udah di dalam game, Mabro ya. Yuk, nih. Oh, coba kita pakai yang iron set-nya. Ya, Mabro, yang biasa nih, Mabro. Tanpa red dot set, oke? Tuh, ya. Coba. Menurut Oce ini geter banget, Mabro. Kalian lihat deh, ya. Geter banget senjatanya, ya. Coba misalnya kita pakai senjata lain deh, bandingin, Mabro. Misalnya aja pakai type 25 nih. Coba kalau nembak. Nah, kan nggak ke bawah geter banget, ya. Oke, mungkin karena pelurunya besar gitu mah bro, ya. Karena menurut Oce kayak gini tuh mengganggu banget nih. Lihat nih mah bro, geter banget nih. Jadi geter sekali. Kayak ikut bergetar ya, jadi kayak ke bawah gitu HP-nya. Oke, tapi ini sakit beneran ya. Kalau nggak salah kena badan itu sekitar 32. Coba nih kita tes mah bro. Terus kepalanya, pokoknya kalau misalnya kena dari pundak ke kepala atas itu bisa 3 hit mati. Oh, 38 tuh Mabro. Di leher 38. Ya, berarti 3 hit bisa mati kalau kena kepala men ya. Tuh. Kalau misalnya kenanya badan ya 4 hit lah, standar men ya. Tapi kalian ya menurut kalian gimana? Ini kan LMG Mabro ya, pelurunya banyak gitu ya. Bisa kelas berkali-kali gitu loh Mabro ya. Gokil sekali Mabro. Coba kita tes lagi nih. Oh, berat kan? Kalian gimana? Ini berat banget, terus geter banget gitu loh. Padahal settingannya udah Oce settingin no stock. Oke, coba langsung kita bandingin ya Mabro. Nah, kalau ini menurut Oce better. Menurut Oce better pakai red dot set Mabro. Ya. Karena menurut Oce ya jadi clear banget ya view-nya. Visinya jadi clear banget, terus tidak terlalu getar gitu. Maksudnya ya tetap getar ya, cuman masih bisa dikontrol banget. Menurut Oce sih lebih Oce saranin pakai red dot set ya. Misalnya kalian mau pakai senjata ini, oke? Dan ini juga settingan Oce nggak Oce kasih marksman. Barrel yang nggak pakai barrel ya, jadi nggak ada settingan-settingan yang memperbaiki regulator segala macam. Nah kalau ini udah pakai maksimum nama bro. Tapi Oce bandingin sih, kayak misalnya Oce pakai apa namanya foregrip ya, pakai foregrip. Nah Oce bandingin tuh kayak bedanya ya nggak jauh banget. Oke, sangat getar sih. Udah berat, getar, tapi sakit sih, kelebihannya sakit banget. Asli instant kill mah bro. Yaudah yuk, Oce pengen ke ranked mah bro ya. Let's go. Kita langsung cobain di ranked. Let's go. Ya mah bro, Oce udah di dalam game ya. Ini BTW PKM ini termasuk ke LMG paling sakit mah bro ya. Damage-nya tuh setara sama M4 LMG ya. Dan Oce ya, damage yang ditertuliskan di dalam game-nya M4 LMG sama PKM sih yang paling tinggi. Mana mah bro musuhnya? What the heck man? Oce baru dapat satu Mabro, tapi gak apa-apa lah. Dia tadi head glitch man.
Ini jelek banget sih. Oke men, oke satu dapat saja. Mana musuhnya mau bro? Oh mati lo ya. Oh sakit banget kan? Parah sih sakit itu. Oke. Nice. Ah mati lo. Jangan tabrak saya, Pak D. Mana yang mau lewat? Oke, mantap sekali, cuy. Mati lo. Wow. Nice, mau bro. Kasih pam. Ya, Ocha dibokong. Wah, dasar kamu nak. Jangan main bokong gitulah. Ya, maaf bro. Mau oh, mati lo. Siap-siap mati. Oke. Okay. Oh, berat nih. Pas ganti senjatanya juga kayak aneh gitu, beda sendiri dari yang lain mah bro. Oh, tropinya banyak sekali. Oke. Okay. Wow. Mati kamu. Ya mah bro, kita taruh trofi dan kita bantai orang-orang. Sakit banget sih. Lol. Ayo sentriku, bunuh mereka semua. Yo. Mati kamu. Oke ma bro. Ini buat ngedok sih, mantap sih senjata nih. Waduh swarm lagi. Dari reloadnya 10 abad coy. Wah, Rambo. Oke. Rambo nih bos. Bukan kaleng-kaleng. Iya, Ocha sudah ada advance UAV mah bro. Weh, kenapa ini napam orang-orang? Ya ampun, dasar persistence. Gue nih dapat advance tanpa apa namanya mah bro. Oh mantap mah bro, tanpa persistence dapat advance UAV. Oke. Oke, sekali kan. Mama melupak DP. Aduh, swarm. No, swarm. Oke, menang. Emang gokil loh. Asli mah bro, ini emang gokil senjatanya ya. Keren sekali ya. Menurut kalian gimana? Kita coba descendi kali ya. Yuk, coba descendi deh. Biar kita tahu seperti apa rasanya main di SND pakai senjata ini ya kan. Let's go. Ya mah bro, Ocha udah di dalam game. Oke men, search yang di distro ini mah bro ya. Woi, gua dong yang bawa bomnya. Halo, baju ungu. Mah bro, mantap sekali. Pak D, mana Pak D? Ya, instan kill banget ya mah bro. Menurut kalian gimana ini senjata? Senjata ini memang mantap sih. Waduh Ocha, tau gitu tadi mabar. Anjas. Oke mah bro, semua di sini. Semoga tidak ada sniper, oke? Okay? Wah ada sniper ternyata. Jangan dilawan. Saya takut. Teman-teman.
Kan Piwe pusing itu musuhnya kalau Oce pakai ini. Mamam lo, gua kena disable, mati dia mah bro ya. No, dia sekarat tapi dia di head glitch mah bro. Curang sekali kawan-kawan. Ayo teman, itu. Nice, temen kita juga jago ya mah bro ya. The best. Bang, 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 kali ini gua aja yang ngambil bomnya, bang. Nah. Oke, mau bro. Mantap. Target in sight. Mana lagi busnya, mau bro? Oh. Mati saja dia. Woi, cari Emma bro. Maaf, maaf, maaf. Ini orang hoki sih. Hoki dia mah bro. Hoki. Enggak ada yang ngocanya enduk. Bang, 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 bang. Gue yang bawa bom, bang. Set. Anjas. Oce mau pakai snow party mau. Akhirnya aku merasakan salju. Dasar tuh bocah toksik pakai speedy mau bro. No! Ah dia lagi mau bro yang bunuh Oce. Ya. Dia lagi harus Oce tadi yang aim ke dia dulu temennya. Ya sudahlah. Iya jadi kali ini last round ya mau bro. Apakah Oce bisa memenangkan match ini? Menurut kalian? Mati dia mau bro. Di mana itu? Ya ampun. No, kita kalah di round selanjutnya. Eh cuy, kita battle di mid cuy. Tunjukkan muka kalian. Tunjukkan muka kalian. Mamam lu udah tau sakit. Kita buat ngeflank nih senjata mau bro ya. Nice. Wah. Langsung mati main sekejap musuh-musuh tuh. Sakit banget dan ini senjata asli. Ya. Kalau kalian terbiasa dengan movement seperti ini mah mantap mah bro. The best. Ya, jadi ini mah bro ya gunsmith atau attachment Oce. Oce udah kasih tahu juga tadi kan. Ya udah, oke, makasih udah mau nonton. Dan pokoknya kalian harus subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, ya udah mah bro, makasih udah menonton. Ini yep, see you mah bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.